Pak Habibie selalu bicara dengan SDM, selalu bicara man hours. Jadi kerjaan yang bisa buat SDM, kerjaan yang bisa meningkat man hours, meningkat SDM, itu dari segi Indonesianya selalu itu yang Pak Habibie lihat. Yang paling istimewa kalau saya ngomong sama Habibie adalah tentang Ibu Ainun. Selalu dia membicarakan Ainun, Ainun, Ainun. Dari setiap saat, dari setiap angle, dari setiap pembicaraan. Jadi itu sangat istimewa bagi saya. Itu jadi ya Romeo and Julietnya Indonesia ya. Jadi 2-3 tahun yang lalu saya diinterview, ditanya siapa sih tokoh yang mempengaruhi saya. Saya ngomong Pak Habibie di sana. Jadi saya kira itu saya sangat minat dan balik lagi sangat spesial, dan ini ada hubungan batin apa yang saya tidak bisa perjelaskan.